itu kita harus level 30 dulu ya kalau nggak salah, harus level 30. Dan level 30 buat kamu yang ingin top up game Pocket Incoming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung uang untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game Infinity Island ya. Ini Infinity Island, Jo. Pokemon ya, game Pokemon. Dan ini baru server 1 sih. Baru server 1 kan. Kita cek dulu ya ya. Baru cuman server 1 doang. Jadi langsung aja kita lihat ya. Aku sebenarnya udah main sih. Aku udah main, cuman aku masih penasaran aja ini bakalan beda nggak sama game-game kayak gini yang sebelumnya, karena banyak banget cuk, banyak banget game Pokemon kayak gini yang udah rilis sebelumnya lah. Do you want to continue battling with Zubat? Oke, okay. Oh berarti masih bisa continue gitu ya. Jadi sebelumnya itu aku sebelum aku close ya, sebelum aku close ini tuh apa namanya? Sebelum aku close, aku lagi ketemu sama si Zubat gitu. Dan ternyata waktu kita login itu masih bisa battling lagi ya. Berarti ini kayak Pokemon online gitulah ya. Kayak Pokemon online, maksudku bukan kayak game-game Android pada umumnya ya. Masih ke-save aja gitu. Oke, aku sih masih harus level itu, Cuk. Masih harus level berapa ya? Harus level 30. Dan untuk sampai level 30 itu masih sulit, Cuk. Ini kenapa nggak bisa kesini-sini deh? Pick up kita ambil, dan level 30 aku gara-gara stamina ya, gara-gara stamina aku nggak bisa cuk. Harus level 30 dulu untuk lanjutin story, tapi yang pasti aku sih masih agak-agak gamenya bagus sih, kayaknya bakalan aku mainin gitu loh, bakalan aku mainin, tapi kayak masih agak-agak aduh main nggak ya gitu loh. Oke, kalaupun main aku paling cuman pengen belajar Pokemon cuk, nangkep semua Pokemon ya, nangkep semua Pokemon. Aku udah nangkep berapa ya, mungkin adalah 30 Pokemon gitu kayaknya di game ini ya. Battlenya itu masih sama kayak Pokemon dulu gitu ya, battlenya masih sama kayak Pokemon dulu. Oke, kenapa nggak bisa di pick up deh. Oke, nah kalau kita mau ke misi ini itu kita harus level 30 dulu ya kalau nggak salah, harus level 30. Dan level 30 itu kita harus berapa gitu, ini kita lihat ya, harus berapa experience gitu. Masih kurang 400 lagi, masih kurang 400 lagi, dan ini stamina aku tinggal 20 doang ya, jadi nggak kuat cok, nggak kuat. Oke, dapat 60 ya, dapat 60 stamina. Biar stamina kita nggak full gitu, kita blitz aja deh. Kita blitz. Oke, claim. Wow. Ini bisa open kah? Oke. Ini bisa open juga kah? Nice banget, dapat diamond. Oh, hampir sama ya berarti. Guild-nya juga hampir sama. Make a wish. Aku nggak tahu ini, belum tahu. Yang ini Viridian City. Enggak, nanti dulu kita cek ini bisa lanjut atau enggak gitu. Kayaknya kalau lanjut itu harus level 30 gitu deh. Seingatku ya. Set ya kan, diberhentiin sama ini nih, sama si dokter ini. Please come at level 30. Jadi kita harus datangnya level 30, cuy. Oke. Tapi kalau aku lihat ini emang desainnya beda ya, tapi hanya sebagai desainnya aja, cuy. Desain ini loh, desain kotanya ya. World buildingnya gitu emang beda sama Pokemon-Pokemon yang sebelumnya rilis. Walaupun hampir sama sih, tapi menurutku ini lebih smooth daripada yang lain ya. Lebih smooth daripada yang lain gitu. Oke, ini kita jadi kalau kita jalan-jalan terus kita bisa ketemu trainer, tapi trainer NPC ya, ini bukan orang lain gitu. Walaupun emang bisa ketemu orang lain juga gitu. Dan ini juga ada apa namanya? Ada autonya, ada ini. Dan untuk battle-nya ya kayak gini, sama kayak Pokemon-Pokemon Nintendo gitulah ya. Sama kayak Pokemon Nintendo dari sistem gameplaynya cuy. Oke, ada gacanya juga. Gacanya tapi ampas banget ya. Sumpah aku gacha 10 kali cuma dapat Pokemon S1 cuy. Pokemon S-nya itu Azumarill loh. Azumarill atau siapa ya, lupa aku. Kalau nggak salah sih Azumarill deh.
Oke, ini harusnya kita menang ya. Nice banget. Dan semua trainer itu kayaknya cuma 3 deh. Pokemonnya cuma 3 dan kita bisa bawa 6 Pokemon. Jadi ya nice lah, menang lah kita. Oke. Udah. Sekarang kita lihat di arena itu udah repres apa belum gitu. Ini kalau dan ini 3000 ya. Multinya kalau kalian mau multi gacha itu 3000 men. Jadi agak-agak sulit ya ngumpulin diamondnya, soalnya juga agak-agak sulit cuy. Nah, kalian bisa lihat infonya di sini. Kalau untuk nangkep semua Pokemon, nah ini aku kalau aku lihat aku udah berapa Pokemon? 39 cuy. Ternyata aku udah 39 Pokemon. Udah nangkep 39 Pokemon. Oke, kita lihat fitur-fiturnya aja. Kita lihat fitur-fiturnya. Ini 7 day event aja, ada 7 day event dan cuma bisa dapat Tiranitar ya. Bukan cuma sih, Tiranitar itu bagus, Jo. Pasti bagus karena dia SS ya. Masuknya di sini SS. Kalau di Pocket Incoming kan masuknya cuma Pokemon S, di sini masuknya SS, Jo. Kita lihat adventure yang lain. Ini ada Dynamax Adventure. Dynamax Adventure ini untuk semuanya ya. Semua trainer yang ada di setiap kota gitu, Jo. Trainer yang ada di setiap kota. Trainer NPC ya, trainer NPC, Jo. Trainer NPC. Idle Ranger ini buat idle doang sih. Buat idle doang ini, jadi kita bisa klaim gitu. Set, oke, gitu. Idle-nya doang sih, idle EXP. Ini expedition, ini apa bentar? Oke, ini expedition ya. Kita bisa lawan expedition. Kita coba. Aku udah sampai stage 2. Kayaknya kemarin itu aku baru stage 1. Lupa, dan ternyata udah lolos ke stage 2 ya. Jadi kita lanjutin sekalian, Jo. Kita lanjutin sekalian. Ini kayaknya dari CP-nya sih masih gampang sih. Dari CP-nya masih gampang. Aku bingungnya ini gimana gitu cara naikin levelnya selain pakai stamina. Kalau nggak bisa sih berarti emang harus nunggu stamina kan. Kalau harus nunggu stamina berarti aku harus besok juga baru bisa lanjut lagi ke misi selanjutnya. Karena harus level 30 men. Oke, dan oh kalau kalau ini ya, kalau adventure yang ini cuy, fitur yang ini itu ngelawan trainernya bawa 6 Pokemon ya. Berarti sama sih kayak kita ya, bawanya 6 Pokemon gitu. Masih tetap sama. Oke, mati Anda menang sih. Kalau masih awal-awal pasti menang terus. Tapi ini kita harus blitz dulu, Cok. Biar ini ya, kita udah 97, biar enggak itu, Cok. Biar biar refresh, Cok. Nah, kan Azumarill masuknya S, Cok. Biar kita bisa refresh ya. Aqua Tail, dan untuk kayak gini, ini sistem skillnya ya. Ketika dia naik level, itu skillnya bakalan dia bakalan bisa belajar skill lain gitu. Kalian tinggal pilih, kalian mau pakai skill yang mana gitu. Oke, roll out kita ubah aja biar dia full water ya. Ini play rogue. Oke. Ini tipenya psychic ya ini. Fai ini apa sih? Play rogue. Powernya 90, akurasinya 90. Kayaknya bubble nih, kita ganti aja lah. Oke, lah ini apa nih? Oh, igli buff. Aku udah dapet igli buff. Oh, telur ya. Telur itu dari netesin telur, cuy. Jadi kita bisa netesin telur juga gitu. Oke, ini kita masukin aja ke komputer. Terus kita bawa si Bulbasaur. Oke. Jadi lupa mau ngeblitz. Oke, Azumarill harusnya kita naikin deh. Atau Ninetales ya. Ntar kita rank up. Kayaknya Azumarill. Azumarill yang paling deket ya. Kompos kita use ini 10 kali deh. Oke. Lah, belum dapet dong. Oh, masih harus 10 kali lagi, men. Masih harus 10 kali lagi, berarti harus ini ya. Nice. Oke, ini udah bisa kita combine ya. Kita combine jadi satu, terus bisa kita equip. Ya tinggal satu ini doang ya. Tinggal satu ini doang, tapi udah nggak bisa lagi, Cuk. Nggak bisa, harus VIP ya kalau mau beli itu. Oke, jadi nggak bisa, jadi nunggu nanti sih. Nunggu nanti lagi. Oke, ini kita upgrade aja. Nice. Udah sih kayak gitu ya. Kalau di sini aku cuman pengen nangkep semua Pokemon aja, Cuk. Nih, ini ada event kayak new ranking server ya. New server ranking, Deng. New server ranking ya. Ini ada power dan yang menang dapat Lugia. Kalau yang Pokédex ini banyak-banyakan nangkep Pokemon, itu yang menang dapat si Ho-Oh. Ini Latias Latios sama Cresselia juga bisa dapat Cresselia.
sama Latias Latios. Tapi ini nggak tahu pada nangkepnya sampai mana ini, gila. Sampai 100 Pokemon lebih gitu loh. Aku baru nangkep 47 jenis Pokemon. Nantilah, nggak tahu itu berapa hari ya. Aku mau nyoba sebisa aku aja sih. Nah ini aku kayaknya belum dapet nih. Eh udah ding, udah ding. Quest achievement. Oke. Ekspedisi ya, kita lanjut ke ekspedisi lagi, Cok. Untuk arenanya itu sama sih. Sama juga kayak gini ya, bukan 6 lawan 6 gitu. Tetap 1 lawan 1 sistemnya, sama semua kayak gini. Kalian bisa revive Pokemon, harusnya sih bisa ya. Tapi nggak tahu, aku belum belum nemu sih revive. Dan kalau PvP nggak tahu, kalau PvP bisa revive kan jelas yang menang yang punya revive paling banyak ya. Ya nggak sih? Walaupun Pokemon juga, coba coba kita lihat ya, kita jangan auto dulu. Kita lihat bisa revive Pokemon atau enggak gitu. Oh nggak bisa ya. Kita cuman bisa attack sama ini, ngeheal pun nggak bisa. Ngeheal pun kalau PvP itu ngeheal nggak bisa ya, kecuali melawan NPC gitu atau PvE. Pokoknya kalau PvE ngelawan NPC sama ngelawan di semak-semak, monster di semak-semak, Pokemon di semak-semak, itu masih bisa, bisa ngeheal, bisa revive. Cuman kalau PvP itu dilarang ya. Oke, nice sih game, berarti fair ya. Berarti fair. Oke, nice. Oke lah, mungkin gitu aja ya. Mungkin nanti aku bakal mainin, kalau main live aja ya. Agak males juga kalau mau buat konten ini, cuman buat ngasih tahu kalian aja. Kalian ada yang main atau enggak? Kalau kalian main, kasih tahu gift kodenya dong ya. Kalian tulis di komentar bawah, oke? Oke, baiklah, aku cukupin ya. Aku cukupin sampai sini videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Salam Ampas Gaming.